sedang jamaah yang sentiasa menunggu dan menanti untuk masuknya waktu salat fardu Jumaat pada tengah hari ini. Kesempatan yang ada sementara masuknya waktu salat, maka sedikit renungan tazkirah buat diri pemberi tazkirah dan juga kepada seluruh jamaah, agar sama-sama kita memantapkan diri kita dan kita mengambil beberapa peringatan yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam persiapan untuk meletakkan diri kita sebagai insan yang dikira sebagai insan kamil, insan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi dalam ruang waktu yang cuma tinggal sehari dua lagi untuk kita bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Sebelum saya melanjutkan dalam tazkirah ini, saya mengingatkan kepada teman-teman kita yang baru tiba, jangan lupa untuk menunaikan salat sunat tahiyat masjid. Jangan lupa juga yang telah menunaikan salat sunat, jangan lupa untuk menunaikan pada diri kita, iaitu niat untuk kita berada di dalam rumah Allah dengan niat beriktikaf. Semoga duduknya kita ataupun tertidurnya kita sementara masuk waktu solat ini tetap dihitung, dikira sebagai satu amal kebajikan, insyaAllah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, hari ini apa yang kita nak bicarakan dalam kita nak buat persiapan nak menghadapi Ramadan ini, maka saya mengharapkan sangat semoga kita menghadirkan rasa adanya Allah SWT kita dalam perjalanan kita setiap waktu. Kerana inilah yang dibuat oleh para sahabat, sehinggakan mereka merasakan takut untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sampai ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Kalau waktu hidup Nabi, mungkin kita kata oh mereka ni takut sebab diketahui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mereka nak membuat sesuatu perkara yang mungkar. Tetapi tidak, sebenarnya didikan yang diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan diri kita sebagai seorang mukmin muttaqin, iaitu takut kepada Allah, gerun kepada Allah biarpun kita bersendirian. Sebab kita kadang-kadang makhluk ini, tuan-tuan, kita boleh rasa gerun dengan makhluk, tapi kita peliknya kerana kita tak gerun dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuba bayangkan kalau kita mempunyai wang yang begitu banyak. Wang yang banyak, kalau kita nak pergi melancong, tak jauhlah kita pergi Langkawi cukup dalam negara kita. Nak makan ikan siakap yang harga kayangan, kita tak imbang rasanya. Sebab dalam dompet kita penuh dengan duit, dan kita rasa duit itu ada sebab kita bawa bersama, jadi kita tak bimbang. Kalau letaklah harga tayangan pun kita mampu bayar. Tetapi yang peliknya, dalam kehidupan ini kita tak rasa takut, dan kita maklumnya kita rasa bimbang dalam keadaan kita berhadapan dengan makhluk. Dengan Allah kita tak takut, tetapi kita rasa bimbang, rasa takut, rasa gerun bila mana kita berhadapan dengan makhluk. Walhal Allah sentiasa berada, si miskin Allah bersama dengannya, si kaya pun Allah bersama dengannya. Kalau wang ringgit hanya mungkin orang yang berada, orang yang kaya-kaya ada duit di dalam poket, tak ada duit dalam poket, paling tidaknya kad kredit, kad debitnya ada. Jadi dia tak rasa bimbang. Tetapi Allah, dia tetap berada bersama dengan orang miskin, bersama dengan orang kaya. Maka sebab itu dia tak akan rasa gentar bila mana dia berhadapan dengan makhluk. Dia cuma akan gentar bila mana dia berhadapan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita ingat sejarah yang pernah berlaku kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari, seperti mana hari Jumaat beginilah, Sayyidina Umar naik di atas mimbar
membacakan khutbah, berkhutbah kepada jamaah. Dalam khutbahnya bagi Sayyidina Umar ini menyatakan, pada malam tadi aku bermimpi seekor ayam jantan datang taji dia ataupun datang berikan tikaman tadi itu pada diri. Sayyidina Umar bukan khalifah naik atas mimbar. Hari ini kita nak jumpa menteri besar naik atas mimbar pun susah. Nak jumpa menteri-menteri pun susah naik mimbar. Ya, Perdana Menteri pun susah naik mimbar. Tak apalah, mungkin kesibukan mereka dan kadang-kadang kelayakan itu ada pada orang lain. Tak apa, tak menjadi satu kesalahan pun. Tetapi nak tunjukkan ketika mana khalifah naik di atas mimbar, dalam khutbah dia menyatakan pada malam tadi aku bermimpi. Hari ini kalau tu imam naik atas mimbar baca khutbah cerita mimpi dia, silap-silap orang tarik balik sejadah orang keluar supaya tempat lain. Apa menyapa imam cerita tentang mimpi? Sebab mimpi kita pada hari ini tuan-tuan banyak mimpi yang tahu mampu. Tetapi mimpi khalifah ini ada kebenaran. Maka ketika mana dia menyatakan aku bermimpi ada seekor ayam yang datang taji aku tikam aku, maka pada esoknya dia mendapatkan tafsiran mimpinya itu daripada Asma, seorang yang Allah berikan kelebihan mentafsirkan mimpi. Kata Asma, wahai Amirul Mukminin, berdasarkan penghayatan dan ilmu yang ada padaku, bahwasanya kamu akan ditikam, kamu akan dibunuh oleh seorang budak. Maksudnya budak suruhan akan membunuh kamu. Maka bila mana berita ini sampai ke pengetahuan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, lalu Sayyidina Utsman segera mendapatkan Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, aku mendengar berita bahawa kamu akan ditikam, dibunuh oleh seorang budak suruhan. Apa yang kamu dapat dalam mimpimu itu benar tak? Kata dia, ya, itulah tafsiran yang dia buat oleh Asma. Lalu apa kata dia? Mahu atau tidak aku carikan beberapa pemuda yang badannya sasar, beberapa pemuda yang hebat untuk menjadi pengawal-pengawal kamu supaya kamu dapat mengelak daripada tikaman yang mana kamu mimpi. Lalu kata Amirul Mukminin, kata Sayyidina Umar, tidak perlu bagi aku kerana cukuplah Allah menjadi pelindung bagi diri. Mereka tidak rasa gentar kerana apa? Mereka yang meyakini bahawa Allah telah sebaik-baik pelindung. Kita hari ini kadang-kadang nak dapat yang itu pun sukar. Tengok gerai kita agak malas, sikit orang masuk. Tengok kedai kita, customer kurang datang. Dah mula dah dengar cakap-cakap kedai awak ni rasa-rasanya Allah ada orang buat guna-guna. Dia tidak bergantung kepada Allah sebaliknya dia mendengar cakapan manusia itu lantas dia mencari bomoh-bomoh pawang-pawang untuk pulihkan kedai. Sedangkan waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ayat Al-Quran yang dia tampal di kedai dia menjadi perhiasan kedai dia, cuma sekadar perhiasan tetapi dia tidak meyakini ayat suci Al-Quran yang ditampal. Inilah kualiti umat Islam di mutaakhir ini. Tidak boleh sama sekali kita nak samakan dengan para sahabat. Apatah lagi ya, kita melihat bagaimana Nabi lakukan. Sedangkan Nabi SAW manusia yang telah pun dijadikan syurga yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya mulakan sebagai mukadimah peringatan ini supaya kita merasa takut. Takut apa? Takut kerana Ramadan dah mula nak datang. Bukan kita takut tak boleh makan siang, tetapi kita takut apabila Ramadan itu datang dan Ramadan itu meninggalkan kita dengan kita tidak mendapat sebarang keampunan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Ramadan ni tuan-tuan penuh dengan keberkatan. Ramadan ni penuh dengan kerahmatan. Ramadan penuh dengan keampunan.
Tapi sayangnya kalau Ramadan datang dan meninggalkan kita dengan kita tidak mendapat sebarang keampunan daripada Allah, inilah manusia yang bakal mendapat kecelakaan pada yaumul akhirah yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang mesti kita buat dalam kita nak menghadapi Ramadan ini? Tuan-tuan, pertama sekali, setiap kali saya nyatakan di mana-mana apa urusan sekalipun, persiapan yang harus kita buat adalah ilmu. Kena ada ilmu. Sebab itu baginda Nabi sebut dalam hadisnya yang ringkas, Nabi sebut apa? Talabul ilmi faridatul ala kulli muslim. Menuntut ilmu menjadi kewajiban kepada orang Islam. Ramadan kita sambut setiap tahun, hari raya kita sambut setiap tahun. Tapi sayangnya ilmu nak sambut hari raya lebih banyak kita ada berbanding ilmu nak menyambut Ramadan. Nak menyambut hari raya, antara ilmunya apa? Perhiaskan diri kita pada pagi Syawal itu dengan pakaian yang cantik-cantik. Maka kita pun habis masuk kamdar, masuk hari-hari cari pakaian. Seolah macam itu satu benda yang wajib. Tetapi persiapan untuk menghadapi Ramadan, biarpun saban tahun kita hadapi, PKP tak PKP, Ramadan tetap datang. Tetapi kadangkala kita abaikan Ramadan itu dengan hiasan-hiasan yang Allah penuhi dalam bulan itu sebagai bulan keberkatan, kita tidak mengutip dan mengambil. Sayang. Sebab itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailul liman la ya'lamun. Nabi sebut, celakalah bagi orang yang mana? Orang yang tidak mengerti, tak ambil peduli langsung. Datanglah apa pun dia tak kisah. Tak ambil tahu. Yang penting orang buat, kita buat. Ini hari ini tuan-tuan, satu perubahan. Kita masuk solat hari ini, sah dah boleh hapat. Jadi yang sibuk sah tak hapat, sah tak hapat tu masuk mana? Janganlah dulu tunggulah dulu. Bila tak boleh rapat, engkau gaduh nak suruh rapat. Tak boleh rapat, engkau tak rapat. Nang tu pati nang kuih. Sebab manusia ni dia kasi itu dah. Allah dah sebut dah. Fala innal insana layatqa. Manusia itu jenisnya melampaui batas. Sentiasa tak pernah rasa kecukupan. Jadi hari ini tuan-tuan, satu perubahan. Jadi mari kita sama-sama rapatkan kembali saf kita yang sebelum ini kita rasa tak apa kita dapat kembali keberkatan. Nabi sebut apa supaya kita mengambil pengetahuan? Nabi sebut, wailul liman la ya'lamun, celakalah bagi orang yang tidak mengerti, tak ambil peduli. Jadi ibadah satu perkara yang mesti kita ambil peduli. Sebab tu kita tengok orang nak pergi Mekah buat persiapan 2 kali kursus haji. Nak pergi umrah, pergi kursus. Paling tidak pun dah kursus, tak dilepaskan begitu saja. Ada pula mutawif akan ikut sama batu. Supaya apa? Supaya tak, orang katakan tak buat amalan tu sekadar ikut-ikutan. Tetapi amat lagi bahaya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wailul liman alima summa la ya'lam. Amat celaka lagi, iaitulah orang yang mengerti, dia faham, tetapi dia tak beramal. Ini yang lagi kita bimbang, ada ilmu tak beramal. Sedangkan Allah berikan peringatan banyak dalam Al-Quran. Allah nyatakan, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu mencampur aduk kebenaran dengan kebatilan. Jangan kamu mencampur aduk yang benar dengan yang salah. Nak tahu macam mana benar, macam mana salah, maksudnya kena ada ilmu, baru kita boleh beza yang mana benar, mana salah. Setelah mana ada ilmu, kata Allah, ya, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu sembunyi. Ada ilmu kita kena sampaikan bagi orang faham. Sebab itu sahabat Nabi tuan-tuan, Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud itu tuan dah baca sirah dia. Dia bila mana dia masuk Islam, dia datang jumpa Nabi, minta nak berkhidmat dengan Nabi. Ya Rasulullah, aku nak berkhidmat dengan Nabi. Aku tak perlu apa-apa, aku nak reda engkau. Bila engkau reda, Allah reda.
Maka dia pun berkhidmat dengan Nabi, sehinggakan Abdullah ibn Mas'ud ini mendapat julukan gelaran iaitu Sahibul Sirri Rasul, orang yang diberi kepercayaan kerahsiaan Nabi. Benar-benar rahsia Nabi dia tahu. Sebab apa? Dia diberikan orang katakan kepercayaan sehinggakan dia boleh masuk kamar tidur Nabi. Dia boleh bangun kejutkan Rasulullah ketika tidur. Bila Rasulullah nak pergi nak keluar, dialah yang akan ambilkan tongkat Nabi beri. Bila mana Nabi nak keluar, dialah yang ambil kasut selipar Nabi letakkan. Sampai tahap apa kata dia? Al-Quran ini aku tahu setiap huruf yang turun yang ada itu, dan aku tahu sebab-sebab ayat itu turun. Andai kata ada manusia lain yang lebih mengerti tentang isi kandungan Al-Quran ini selebih daripada aku, aku akan pergi cari orang itu, aku akan belajar. Sebab ilmu yang Nabi ajar itu dia ambil semua, jadi dia faham semua. Apa yang ada dia kata aku tahu, dan kalau ada manusia lain yang tahu lebih pada aku, aku akan cari orang itu. Tapi bukan nak kianat kita, kalau orang lebih pada kita, siap mengkau. Dia tak, dia kata aku cari, aku akan belajar. Suatu ketika, ketika mana dia datang dengan satu rombongan nak memasuki kota Mekah, ketika itu suasana yang gelap, cuaca yang gelap, tak nampak pada waktu malam, ditahan oleh tentera Sayyidina Umar. Panglima tentera Sayyidina Umar tahan. Sebab ni rombongan mana ni datang malam-malam nak. Dia tanya ni, kau nak pergi mana? Rombongan tu kata, kami nak masuk ke Baitul Atiq, nak masuk ke rumah tua iaitu Ka'bah. Kalau begitu, kata Sayyidina Umar, ada tak di kalangan kamu ni orang yang mengerti tentang Al-Quran? Tanya Sayyidina Umar. Dia cek. Bukan dia nak tanya ada tak di kalangan kamu bangsawan-bangsawan, tokoh-tokoh hebat, VIP ada tak sekitar? Sayyidina Umar tanya, ada tak di kalangan kamu ini orang yang faham tentang Al-Quran? Ni nak masuk kota Mekah ni, nak masuk depan Ka'bah. Mereka kata ada. Lalu Sayyidina Umar kata kepada pengawal, dia tanyakan kepada mereka, apakah ayat yang paling mantap yang ada dalam Al-Quran? Kalau kamu ni ada orang yang faham, tanya dia. Ayat yang paling mantap isi kandungan Al-Quran ni ayat yang mana? Lalu dijawab oleh mereka, ayat yang terkandung, yang dinyatakan di sana, bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Dan Allah itu adalah Tuhan yang tidak pernah tidur. Bagaimana nak tidur, mengantuk pun tidak. Ayat apa tu tuan? Dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah ini Tuhan yang tak mengantuk. Tak mengantuk. Bila tak mengantuk, Allah bukan Tuhan yang tidur. Kita manusia kadang-kadang lalai tertidur. Bulan puasa besok lagi lah penat, kita tidur dia. Tapi nak tunjukkan bahawa bagaimana sahabat-sahabat dia mengenal pasti supaya setiap tindakan itu ada di kalangan mereka orang yang faham, supaya orang yang faham ini memahamkan mereka yang tidak faham. Maka dengan datangnya Ramadan, tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan dah faham dah tentang ibadah-ibadah yang kita nak buat pada bulan Ramadan. Cuma sekadar kita memahamkan kembali, memberikan peringatan andai kata kita lalai. Untuk menyambut Ramadan, amalan yang mesti kita lakukan patutnya bukan Ramadan, bermula daripada Syaban. Bukan daripada Syaban, bermula daripada Rejab. Apa amalannya? Kata Nabi SAW, iqra'ul Quran. Baca Quran. Sebab bila kita baca Quran, baginda Nabi SAW dah mengingatkan, bila kita membaca Al-Quran, Al-Quran akan datang pada Yaumul Qiyam. Dia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai apa? Pemberi syafaat kepada ashabi. Beri syafaat kepada sahabatnya, orang yang membaca. Sebab bila kita baca Quran, tuan-tuan, dah tentu kita baca dengan kita mengharap redha Allah. Sebab tu ayat yang mula-mula Allah turunkan, iqra, baca. Baca, wahai Muhammad, iqra, tak boleh baca. Baca, iqra, tak boleh baca. Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq.
Baca dengan nama Tuhan. Maksudnya Al-Quran. Baca Al-Quran. Sebab bila kita membaca Al-Quran, kita akan sesebut nama Allah. Jarang kita baca buku-buku lain, kitab-kitab lain, tuan-tuan. Ya. Kita ambil kitab, tambah pula kalau kita pegang pula, jangan nak kitab apa, Playboy. Bukan nak baca Bismillah, tengok kitab Playboy. Baca majalah apa, Al-Islam, kulit luar, Al-Islam pun kita tak baca Bismillah. Tapi kalau Al-Quran, insyaAllah, kita mulakan dengan Bismillah. Keberkatan Bismillah. Itu nak sebutkan bahawa Nabi sebut bila amalan yang kita nak buat itu adalah amalan yang kita harapkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala, antaranya adalah kita kena membaca Al-Quran. Al-Quran itu bukan sedikit. Lah, mungkin orang katakan benda ni tuan-tuan dah buat, cuma kita nak buat sedikit perubahan. Bila bulan Ramadan ramai kita buat tadarus. Alhamdulillah cantik kacang-kacang tangan. Cuma tadarus ni biasanya kita buat, kita panggil kelompok-kelompok di kalangan kita yang mahir membaca Al-Quran. Tuan-tuan, kita kena buat sedikit perubahan. Bila kita buat tadarus Al-Quran, kita hadirkan bersama, joinkan bersama di kalangan jamaah-jamaah kita yang tak mahir membaca Al-Quran. Jangan kita sepikan mereka, jangan kita pinggirkan mereka. Welcome, panggil sama duduk, supaya duduk. Pak Dolah tak boleh baca Quran, tak apa. Pak Dolah duduk sama. Duduk dalam majlis baca Quran, Pak Dolah dapat pahala. Pak Dolah balik rumah saja tengok wrestling, baik duduk dengan kami. Bila dengar saja sahabat kita baca Tabarakalladzi biyadihil mulk, Pak Dolah dengar kan? Dapat pahala dengar Pak Dolah. Jenguk sikit sebab ada lagu dia kata menjeling, menjeling. Pak Tolong jeling sikit tengok. Abang Ma'ir kita baca Tabarakalladzi, mata memandang itu dapat pahala Pak Tolong. Lama-lama dia pun teringin nak baca, bagilah saya baca. Kita tahu kemampuan dia tak boleh baca lancar seperti mana kita. Kita beri dia ikut bersama baca walaupun dua ayat. Selepas dua ayat kita beri kepada teman sebelah, sambung pula. Maksudnya kita tidak pinggirkan jamaah. Karena jamaah yang selalu datang masjid berjamaah dengan kita, sama-sama dalam masjid, bila datang Ramadan pun kita pinggirkan mereka. Apa nasibnya anak-anak muda yang duduk berkeliaran, yang duduk lepak tepi jalan, tuan-tuan nak panggil datang ke? Sebab itu kita kena ubah sikit perubahan kita. Kerana apa? Kita nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Quran kana lisalah. Dan dalam kita melakukan ibadah, tuan-tuan, tarawih jangan tinggallah. Dan bulan tarawih ada pada bulan Ramadan, dia bulan lain tak ada. Sebab itu ingat, kita hebat macam mana pun jangan pula Syawal pula buat tarawih lagi, tak tarawih pada bulan Ramadan. Sebab itu kita gesak ahli keluarga kita, marilah sama-sama mengimarahkan rumah Allah. Kalau tak boleh datang masjid surau, kita berjamaah di rumah, buat solat tarawih, jangan tinggal. Cuma dalam solat tarawih itu kan mana-mana masjid surau saya kira sama je. Ya, kalau Pak Imam buat 28 ya, jamaah hilang separuh lah. Itu dah biasa. Dah biasa. Cuma sebagai peringatan kita nak sebutkan juga bahawa apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Satu hadis yang Nabi ingatkan kepada jamaah-jamaah ni, yang mana kita nak mendapatkan keberkatan, nak dapatkan pahala. Jangan tuan-tuan kata Pak Imam hebat, ustaz hebat, Tok Dilan hebat, tak. Kadang-kadang kita yang dah berserah, Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Letih lah. Tapi sebab malam tu giliran dia tugas, tunggu juga. Nak ikut letih, semua orang letih. Tetapi oleh kerana kita biar letih di dunia, nak kumpul supaya di akhirat besok kita senang lena, maka kita solat dah bersama dengan imam. Solat dengan imam ini, apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW, di mana ini patut kita lihat balik supaya jangan kita terlepas pandang. Siapa yang solat bersama dengan imam, daripada imam mulakan solatnya takbir untuk solat tarawih itu,
sehinggalah selesainya imam. Sehingga selesai, maksudnya imam selesai witir, imam bangun nak keluar. Kita dapat bersama dengan imam, imam sepanjang itu. Maka apa kata baginda Nabi SAW, Rasulullah sebut dia akan dikurniakan ganjaran pahala seperti mana dia menghidupkan malam dengan beribadah. Kita tak mampu nak bangun tuan-tuan tahajud, tak mampu nak bangun solat hajat, tak bangun nak baca Quran. Kadang-kadang bangun tu pun last minute dah. Dengar orang mengaji kat masjid dah, kelang kabut. Tuan-tuan nak baca Quran waktu tu? Tak dah, dia capai periuk makan nasi dulu lah. Kadang-kadang sahur pun tak sempat. Tetapi andai kata malam tadi dia bersama dengan imam daripada mula sehingga akhir imam. Akhirnya apa? Akhirnya imam itu dengan witir, dia akan mendapat ganjaran menghidupkan malam. Walaupun malam tadi dia tak sempat bangun nak baca Quran, dia tak sempat nak bangun tahajud, dia tak sempat nak solat hajat, tak sempat nak solat taubat, dapat ganjaran pahala menghidupkan malam. Bukan semua orang. Ustaz pun kadang-kadang tuan-tuan terlewat juga bangun. Bangun-bangun. Allah. Orang nak ngaji dah, kita sahur. Tak sempat nak ambil Quran baca, tak sempat dah. Tapi kalau dia juga malam tadi bersama dengan imam, dapat pahala menghidupkan malam. Ini yang patut kita faham. Sebab tu pada saya, tuan-tuan bersabarlah. Ya. Saya lebih suka kalau orang kata kita buat 8, ustaz saya lagi bagus buat 8. Buat 8 tarawih, 3 witir supaya tak panjang sangat, jemaah tak berat. Tapi kalau pun Pak Imam buat 20, campur dengan 3 jadi 23, rasa berat. Rasa berat kalau kita tak nak. Tapi kalau kita nak, tuan-tuan ringan. Yeah. Ringan. Kalau puteri raja pun dia kata, kalau kamu nak juga puteri aku boleh. Dengan syarat kamu hantarlah hantarannya 100 ribu. Oh, kita cari kita walaupun kena orang getah. Sebab kita nak. Maka nak sebutkan bahawa, kalau kita rasa penat, sebenarnya orang tua-tua, otai-otai lagi penat. Tapi yang pelik, bila terawih ni, lama-lama tinggal golongan otai tu. Orang tua-tua je tinggal. Ay, ikut tenaga siapa yang lebih kuat? Orang muda lagi kuat. Tapi kenapa tinggal golongan orang tua je? Sebab kita menjadikan alasan penat. Tuan-tuan, mengangkat takbir semayang tu pun kita dah lafaz niatnya, usali sunnatan witr. Usali sunnatan tarawih. Sunat. Sunat tarawih, sunat witir. Bukan fardu pun. Sunat. Bila semayang sunat, kalau tuan-tuan penat, semayanglah sambil duduk. Itu lebih baik daripada tuan-tuan tinggal imam balik rumah. Balik rumah, kalau balik rumah terus tak apa. Kadang-kadang tersangkut dekat kedai Alina, tersangkut dekat kedai Takwa. Lama tuan-tuan duduk kat Takwa yang tak ada Takwa tu daripada tuan-tuan bertakwa dalam surau. Ini yang patut kita buat sedikit perubahan ya, Ramadan kali ini supaya jangan kita tinggalkan begitu saja tuan-tuan. Ramadan datang bersama dengannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan kitab suci Al-Quran pada bulan Ramadan. Maksudnya bulan Ramadan ni bulan yang roh Al-Quran itu memang ada. Jadi kalau kita tak mampu lagi nak pegang Al-Quran, tuan-tuan, rugi. Sebab itu saya katakan, handphone kita masuk dalam aplikasi Al-Quran. Sambil kita duduk di mana-mana nak ambil Al-Quran pasal jauh, tak apa kita buka, kita punya aplikasi Al-Quran baca. Itu lebih baik. Al-Quran bulan Ramadan ni bulan yang mana Allah sebut dalam Al-Quran. Satu bulan yang hebat. Dalam Al-Quran ini juga Allah sebutkan yang bahawasanya Ramadan ini satu bulan yang mana kalau kita beramal benar-benar kita akan dapat yang di penghujung yang dikenali oleh golongan-golongan yang beriman dan muttaqin, iaitu takhur. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam fama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takhur. Taqarrub ila Allah. Kita nak letakkan diri kita dekat dengan Allah. Tidak ada gap. Kita nak duduk dekat dengan Allah Subhanahu taala menjadi orang takwa. Tak kira kamu itu kerja apa, kamu bangsawan ke, kamu karyawan ke, kamu orang biasa ke.
kira mana kita beribadah macam reda terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mencari beribu alasan, maka memang sukar bagi kita. Kita hari ini contoh, sebab tu saya katakan di mula tadi bahawa kita kadang-kadang kita lebih takut dengan makhluk berbanding kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para sahabat dididik oleh Nabi jangan takut kepada makhluk. Sayyidina Umar yang saya sebutkan tadi, bila mana dia sedang dapat dalam mimpinya bahawasanya akan ada orang yang akan membunuh dia. Ancaman telah ada. Datukkah dia sebagai pemimpin khalifah? Tak takut. Cukuplah Allah sebagai pengawal. Kita hari ini tuan-tuan baru jadi wakil rakyat biasa aja pun. Pegawai peribadi dengan 4 orang dah bukan jaga. Takut kita. Apatah lagi kalau kita pegang jawatan menteri-menteri lagi, kita takut bodyguard berbaunya ramai. Sebab kita lupa bahawa Allah pengawal yang paling hebat. Itu kadang-kadang kita nak katakan, oh dia biasa, dia macam mana saya nak. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, kalau kita baca sejarah, ketika mana seorang raja daripada kerajaan Ghassan masuk Islam, raja dia pergi tawaf di Baitullah. Dalam tawaf-tawaf itu ada seorang orang biasa, orang kebanyakan juga ikut serta tawaf. Ialah Baitullah, bukan hak VIP, hak semua orang. Dalam keadaan dia tawaf, terpijak baju raja, terjatuh bermata daripada baju raja. Raja itu pusing, perlempang. Lalu pemuda ini tahu hak, lalu dia mengadu kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar suruh pergi panggil. Panggilnya siapa dia? Depan Kaabah pula boleh pukul orang. Panggil tengok raja. Kalau kita minta maaf dah tuanku, saya tak tahu tuanku tadi. Ya, memang budak ni pun sepatutnya tak boleh masuk ni tuanku. Haa, mula lah. Ni panggil dengan manusia yang enam jahannamnya panggil. Ini memilih bulu. Amirul Mukminin Sayyidina Umar tidak begitu. Dia kata, wahai tuanku, tuanku tidak boleh pukul dia. Ni di hadapan Kaabah. Dia kata, aku baru masuk Islam, aku ni raja. Kalau aku raja masuk Islam, tak ada keistimewaan, baik aku masuk Kristian, masuk agama Kristian. Apa kata Amirul Mukminin, wahai tuanku, la ikram kibdi Islam, tak pernah memaksa orang masuk Islam. Tapi tuanku masuk Islam, baik. Tapi kalau tuanku ambil keputusan keluar daripada agama Islam, masuk Kristian, sekarang tuanku keluar, sekarang juga aku penggal leher tuanku. Berani Menteri Besar cakap itu tak? Diri tuanku. Berani Perdana Menteri cakap itu kepada aku. Memanglah dia berani cakap, sebab aku kita tak macam raja tu. Tapi kalau cakap, tak tahulah berani ke tidak. Tapi nak tunjukkan inilah sahsiah yang dididik oleh baginda Nabi SAW, supaya hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, Ramadan ni saya nak simpulkan bahawa yang datang Ramadan ni tuan-tuan jangan takut kepada pegawai dengan kuasa agama. Ada orang takut kepada pegawai dengan kuasa agama. Bila dulu bila saya keluar itu, saya di jabatan, kita di jabat, kita keluar, kadang-kadang kita bawa kereta jabatan agama, kita keluar urusan dia, dia tengok kita dah mula takut dah. Kita bukan suruh takut dengan ustaz, kita suruh takut dengan Allah. Takutlah kepada Allah SWT, kerana Allah sentiasa melihat. Biarpun kamu makan sembunyi daripada pengetahuan isteri dan anak-anakmu, Allah Maha mengetahui. Maka sebab itu tuan-tuan, cari redha Allah, bukan cari pandangan dan kemuliaan manusia. Itulah peringatan yang pernah disampaikan oleh Ummul Mukminin ya, Aisyah radhiyallahu anha, kepada Sayyidina Muawiyah. Apabila Muawiyah memegang kampung pemerintahan, Sayyidina Muawiyah hantar surat kepada Amirul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, beri nasihat kepada dia. Kata, buatlah urusan kamu. Apa yang urusan kamu? Tapi cari redha Allah, bukan redha.